Satu. Apa tadi katanya? 10 kritik. 2. Guys, sekarang kita udah nyampe di sebuah tempat yang sangat misterius. Tempat yang ada di antah berantah. Lihat dong suasananya. Gelap banget ya kan? Saya mendengar hantu-hantu itu, Pak. Mana ada hantu-hantu? Nanti aku laporin sulap merah. Ini kalau item-item gelap-gelap ini udah pasti misteri. Iya, jadi teman-teman juga udah lihat judul sama thumbnail ya kan? Kita akan lihat orang yang ahli main sulap. Ini dia lagi terkenal banget ya kan? Karena dia booming, viral di TikTok, di TV, gokil, di YouTube juga. Langsung aja ya. Harusnya sih, nih, di sini dia nih. Nah, di sini guys. Ntar kalian lihat, mungkin kalian udah kenal. Nah, ini dia. Kok di dalam terang lo nggak gelap kayak di luar ternyata. Bro, apa kabar bro? Nih, kenal nggak teman-teman? Namanya adalah Ken Peter Child. Nanti kita ngobrol banyak ya bro ya. Jadi Ken ini panggilannya Ken ya? Panggilannya Ken. Bisa disapa Peter? Enggak. Oh enggak. Jadi Ken ini kemarin viral gara-gara TikTok. Terus dia ikut salah satu ajang pencarian bakat. Iya. Saya tahu ini Pak. Ya. Yang dimasukin ke kantong. Itu menjadi. Tau itu. Aduh itu orang tanya-tanya kok bisa pasti kerjasama ya sama Denny Sumargo ya. Pada bilang gitu. Coba kalian komen di bawah menurut kalian gimana tuh ya. Awalnya gimana bro? Dulu kok bisa suka sulap terus belajarin gimana dong? Dulu awalnya sebenernya aku gak pengen belajar. Gak pengen? Dari dulu gak pengen. Soalnya pencinta doang. Oh jadi betul. Jadi kalau misalnya udah belajar, udah tahu triknya gitu kan. Iya iya iya. Cuma ada sempat aja waktu itu ada satu titik lah di mana kayak ah gue butuh passion yang gue suka gitu. Akhirnya belajar lah SMP. SMP kelas 3. Bagus, jangan kayak dia belajar nyopet. Iya. Nah, berarti udah belajar magic udah berapa lama? Udah, kalau misalnya belajar sih kayak 2 tahun doang sih. Hah, katanya tadi dari SD. Cuma, ya kalau misalnya sampai sekarang udah 8 tahun. Tiap hari emang penampilan gini ya? Kayak anak tongkrongan gitu? Tiap hari dong. Yang menciptakan karakter anak tongkrongan tuh siapa bro? Gue sendiri aja. Gue sendiri ya? Emang soalnya memang suka nongkrong sampai diusir dari rumah. Karena gak pernah pulang itu, Pak. Apa ini trik termantap selama menjalankan sulap? Kalau misalkan trik ya, yang paling menurut gue paling ya paling membuat kamu apa bangga bisa melakukan itu. Ngapain kakiku kamu ada kartu enggak? Sebentar. Enggak ada. Kita belum kenal sebelumnya kan? Enggak ada kerjasama ya. Kita di sini videonya tidak ada settingan ya, teman-teman. Kita beneran menggerebek ini. Waktu itu sempat mindahin kelinci ke topi. Tukang sate kelinci ke topi. Ke topi. Ada lagi satu deh yang paling seru. Rokok kosong dijadiin. Nah, itu mau udah. Nah, cobain kan. Lu bilang sama dia, dia minta tiap hari ntar. Salah gua. Kotak kosong aku kirim ke sini lah terus. Enggak, kamu bawa apa gitu buat dia sulap? Oh, tenang aja. Apa tuh? Untuk mengetes rokok kotak kosong. Kesaktian kamu. Aduh, tidak dong ini saya bawa ini. Oke. Wih gokil. Nih, Mr. Bandit sudah bawa kartu, guys. Okay. Kita akan bermain poker. Ini gue jarang main pakai ini sih. Soalnya biasa sulap tongkrong kan pakai yang di warung aja biasa. Tapi kasih lihat dulu kartunya Mr. Bandit nih. Ntar digerain curang lagi. Iya, digerain semua. Nih guys, kita lihat kartu yang Mr. Bandit bawa. Gue juga belum lihat sih. Oke. Aman ya? Memang ada kartu enggak aman, Bro? Ada. Kayak gimana tuh? Kayak misalkan yang gak aman tuh ada 2 gitu. Ini kan 8 keriting nih. 8 ya keriting kan? Ini taruh tengah, ya kan? Iya. Tuh 8 keriting lagi, ini gak aman. Kalau kayak langsung keluar ilmunya ya kan guys. Pamer dengan gaya itu Pak. Guys makanya kalian like video ini guys ya. Tonton dengan detail. Kalau kayak begitu gak aman, tapi gak apa-apa kita buat aman lagi. Udah. Udah, udah aman. Oh udah aman. Udah aman. Wih. Ini baru skill. Nggak. Itu yang paling susah. Wah. Sorry. Keren gatel banget. Gatel tangan gue. Ini sebenarnya mau main sulap atau sombong sih sebenarnya? Dua-duanya, Pak. Mau coba lihat sesuatu? Boleh. Oke, sebutin satu kartu. Satu kartu, 6 wajik. 6 wajik? Iya. Oke, namanya sulap impromptu. Gue belum tahu 6 wajik di mana, tapi yang pasti gue bakal cari kartu lu. 6 wajik ya? Kita nggak ada settingan ya? Nggak ada. Tidak ada settingan. Tidak ada settingan. Ini beneran, gue lu nggak tahu sama sekali kan trik ini. Tapi nggak tahu ya. Kita mengganti settingan kita. Kamu aja keluar bandit, makanya tadi jangan bilang kan am. Iya, kamu itu angka gak bagus looking. Apa begini? Coba saya. Coba cari 10 kritik. Lu mau angka berapa deh? 2.
Pelit. Enggak apa-apa. 37 gitu loh. Terus mengecoh dia. 37 gitu. Saya enggak apa-apa. Berapa? Dua. Satu. Apa tadi katanya? 10 kritik. 2. Enggak rugi kita datang ke sini jauh-jauh dari Bali. Gokil guys, ini kita terbang dari Bali baru nyampe Jakarta langsung ke sini. Pak bisa enggak gitu? Enggak bisa ya. Sulap senior. Iya nih by the way. Aduh. Royalist nih. Magician senior. By the way, gua fans banget sama lu dari dulu. Wah, enggak. Jujur ada, bohong ya. Gua liatin YouTube lu masih apa? Sulap. 7 Waru. Waru. Kalau dari gitu mah adek saya bisa juga, Pak. Iya kan emang kamu maunya apa? Kamu maunya apa? Waru. Ambil ini 7 waru. Bisa apa sih? Ambil. Iya, gokil banget ya. Belum. 7 waru kan. Yeah. Nanti sama ditaruh di sini ya, dimasukin ke tengah situ dulu. Tuh. Ini dia. Bukan, kurang satu. Ini dia. Bukan. Kurang 5. Kurang 5. Kurang 5 ya. Nah, digituin dulu. Naik deh. Ush. 7. Oke. Balik nih. Lihat nih, 7-nya taruh di tengah bandit. Oke. Taruh di tengah, taruh di tengah, taruh di tengah. Oke. Nah, enggak mungkin. Naik lagi bandit. Tuh. Dikit-dikit little icon lah. Kita akan lihat pertama kalinya Mr. Bandit bermain magic. Teman-teman like video ini, subscribe ya, menuju 12 juta. Ken juga punya YouTube channel ya? Punya sih. Apa namanya? Ken Pitchel. Wah, tapi dia lebih rame di TikTok ya? Tapi di TikTok sih. Follow aja TikToknya guys ya, Ken Pitchel. Oke, coba. Banyakan gaya kamu. Kamu diam. Silakan pilih salah satu kartu. Satu kartu. Ya. Ini gokil nih. Nih. Ya. Monggo. Aku ambil deh. Terus? Perlihatkan kepada penonton. Oh my god. Perlihatkan kepada penonton. Okay. Udah. Oke. Saya masukkan ya. Itu udah magic loh tadi. Iya. Belum. Sana apa-apa. Bisa dengan satu tangan saya bisa mencari kartu kamu. Enggak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Ini kan kartu yang tadi dua sekop. Salah. Memang bukan ini. Oh gitu. Apa tuh? Oke, satu. Oh, ini kartunya. Sekarang dia kasih trik lagi, kalian kasih nilai antara 1 sampai 10. Guys, kalian nilai juga guys ya, tulis di komen bawah. Nih, ada banyak kartu di sini ya. Set. Kelihatan kan, Nek? Bebas. Oke, okay, ayo ambil satu, bebas. Ambil satu bandit, Lucky ambil satu Lucky. Kamu aja. Nah, ini sama kayak aku tadi ngambilnya diliatin. Nih. Iya. Soalnya kalau misalnya diliatin, ini udah ketahuan no setting. Oh, gitu maksudnya. Masuk akal enggak sih? Masuk akal. Oke. Mau lagi? 8 aja. 8. 8 adalah angka keberuntungan. Itu kartunya kasih lihat ke kamera. Kartunya apa aja? 8 hati. 8 hati sama 9 keriting. Oke. Sini ya, masukin. Lo sebutin satu lambang. Lambang maksudnya lambang apa nih? Lambang dari kartu ada lambang apa aja? Hati, diamond, hati. Tadi lambangnya apa? Keriting. Keriting. Tadi lambangnya hati. Apa? Sebutin lambang selain waru. Selain keriting. Keriting dan hati ya. Oke. Okay. Apa? Waru. Waru. Iya. Yeah. Oke. Okay. Waru ya. Lihat. Berarti ini. Kartu di sini banyaknya. Gue jadiin semua kartu yang di sini. Lihat tuh. Ini makin lama makin kecil tuh. Ya kan? Oh ya, ini kecil. Kok jadi kecil? Ini kecil. Kok jadi kecil banget? Terus tadi lu sebutin apa? Lu sebutin apa tadi? Waru. Waru. Lihat. Tuh. Semua kartu di sini cuma ada yang waru kecuali 2 kartu. Hey, mahal ini kartunya dan dia hilang kartunya. Sabar. Enggak, tadi gua enggak hilangin. Enggak, ini kartu siapa ini? Ini kartu saya. Ini kartu Lucky. Ini. Ini ya. Ini kartu lo ya? Yeah. Ini kartu lo. Tadi gua teleport kartunya semua di sini. Lihat di bawah. Boom. Wih, tadi itu ditaruh di bawah kolong. Lihat. Hampir tak suruh ganti rugi dia. Aman ya? Gokil. Kasih nilai dulu, kasih nilai. 1 dari 10, 100. Mantap. Wow, 100 guys, skornya dari Mr. Bandit. Lucky kasih nilai, Lucky. Okay. 9,9,9. Gokil.
Oke, jadi yeah. Ini sekarang Ken bakal ngasih lihat kalian satu trik terakhir. Kita kasih penilaian lagi. Siap, Ken. Let's go. By the way, teman-teman, sekarang Ken ganti kartu ya. Dia pakai kartunya sendiri. Di sini ada tulisannya di sini. Oh, ini. Iya. Gloomy, mendung. Gloomy itu mendung. Jadi kita mendung. Suka nongkrong di waktu yang mendung. Coba lu ambil satu kartu. Bebas. Iya. Lu juga ambil satu kartu bebas, yang mana? Langsung ambil aja. Serah. Bebas. Yang mana? Itu. Kasih lihat kamera, kasih lihat gue juga enggak apa-apa. Lihat kamera. Lo ngapain tak sembunyiin dari tadi? Iya. Enggak usah. Oke. Ini apa? 6 skop. 6 skop. 8 hati. Okay. 8 hati. Lihat. Kali ini karena pakai kartu yang lebih apa? Lebih warungan aja, kartu warung ini. Okay. Kita lipat. Oke. Okay. Kita lipat sini, taruh sini. Tumpukin. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Kelihatan, ada tadi dilipat ditaruh di bawah gelas ya. Itu kartu lu, 6 skop. 6 skop. Oke, okay. Sekarang ini kartu lu. Ya. 8 hati. Waduh, ini kartu kesukaan gue nih. 8 hati. 8 hati, oke. Okay. Ini kita lipat juga, guys. Alright, kita lipat, set. 8 hati. 8 hati. Oke. Okay. Kartu siapa ini tadi? Kartu Lucky. Pengen, taruh gampang. Nah, ini sekarang kita sudah masuk ke kantong nih, guys. Oke, oke. Gak ada. Oke. Okay. Kantong, ya. Masukin kantong. Ke sebelah bro, agak sini. Iya, salah, hampir. Oke, okay. enggak, lihat. Itu udah gue telepon ke sini. Jadi kartu 8 hati kan? Iya. Lihat, perhatiin. Lihat. Kartu 8 hati. Waduh. Sekarang lihat yang di kantong lu. Lihat yang di kantong lu. Itu rusak. Jadi. Wah! 6 skop. Tepuk tangan dong. Itu transposisi, berpindah tempat. Teleportasi. Teleportasi. Yeah. Bisa enggak pindahin dia langsung ke Bali, bro? Biar gua enggak beli tiket. Patron pesawat, Pak. Kalau gitu, Pak. Aduh, berapa? Skor dan yes or no? Yes, dan skornya 1000, Pak. 1000. Bandit. Fix. Jin. Ya ini Jin. Iya, betul. Yes or no? Yes. Guys, triple yes, guys. Teman-teman semuanya, terima kasih sudah nonton. Bye-bye.